bekerja di saham ini dan menjadi seorang yang profesional yang tadinya saya anggap wow it is impossible. Saat lagi saya hanya seorang ibu dan nenek-nenek lagi boleh dikatakan. Tetapi ternyata Arhunter memiliki guide atau guidance yang bisa memantau, mengajak orang untuk bisa melakukan trading saham ini sangat-sangat baik. Kira-kira 15 tahun yang lalu diajak seorang teman ke Bursa Efek di Jakarta. Lalu dia memperkenalkan apa artinya trading saham ini. Nah, saya turut membeli kira-kira 10 lot. Tapi kemudian suami melarang dan juga banyak keluarga sehingga akhirnya saya ketakutan dan menimbulkan trauma yang tidak baik lah, negatif terhadap saham ini. Lalu saya mendengar lagi tentang Arhunter ini dari seorang anak saya sendiri, banyak sekali dan semuanya positif. Pertama, ketakutan saya atau kenegatifan tadi yang ada di pikiran saya itu hilang karena saya melihat bahwa Arhunter ini is very positive dan itu sangat baik untuk masyarakat Indonesia terutama. Keuntungan yang kedua yang saya dapatkan adalah negative thinking bahwa ini adalah mistik atau sesuatu judi atau hal-hal yang demikian itu pun hilang karena ini realistis dan analistis. Itu yang saya tarik kesimpulan dari apa yang saya dapatkan selama 3 hari ini. Ketiga, di sini saya melihat saya mendapatkan satu keuntungan bahwa saya bisa bekerja di saham ini dan menjadi seorang yang profesional yang tadinya saya anggap wow it is impossible. Apalagi saya hanya seorang ibu dan nenek-nenek lagi boleh dikatakan. Tetapi ternyata Arhunter memiliki guide atau guidance yang bisa memantau, mengajak orang untuk bisa melakukan